Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya pilihan raya negeri untuk 6 buah negeri tak lama lagi akan menjelma. Maka semua orang pun nak sibuklah, sibuk nak kempen, sibuk nak calonkan. Tapi banyak juga berita-berita yang mengejutkan di mana ahli-ahli politik yang ternama, ahli-ahli politik yang disangka-sangka akan berebut-rebut menjadi calon, akhirnya tidak mau menjadi calon, tidak mau bertanding dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dan satu lagi keputusan yang telah pun diterima ialah tentang kes rasuah. Harap-harap selepas ini tak ada lagi lah yang disebut sebagai sedekah, ya, sedekah. Yang mana dikatakan oleh ahli politik sedekah, tapi akhirnya di mahkamah kalah. Tok Guru Hadi Awang kata sedekah, tapi akhirnya mahkamah kata memang ada unsur rasuah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada semua rakyat, supaya tak kiralah parti mana pun, sama ada parti daripada kerajaan kah, parti daripada pembangkang kah, jangan ambil rasuah. Kerana rasuah itu adalah benda yang tak baik. Saya fikir rasuah itu mungkin dosa, tak pastilah, terpulang kepada individu. Ada yang nampak itu sebagai bantuan, tapi ada yang nampak itu sebagai rasuah. Jadi sila berikan komen kamu, adakah pemberian-pemberian ketika kempen itu sebagai bantuan ataupun rasuah? Okey, jadi harap-harap tak adalah terkantoi lagi di mana ada yang disebut sebagai rasuah di seluruh Malaysia. Dan saya fikir ada beberapa parti yang sedang terdesak sekarang ini untuk nak bergabung dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain, terutama apabila terdesak dari segi kewangan. Contoh saja ialah PBM Bersatu. Saya fikir mereka dalam keadaan yang agak terdesak kerana mereka tak ada sumber dana, yang mana kita tahu bahawa akaun mereka itu sudah pun disita, dibekukan dan disita oleh SPRM kerana masih lagi disiasat. Kerana ya, berkaitan dengan siasatan kepada beberapa pimpinan daripada Bersatu, contohnya Wan Saiful, Wan Jan, dan juga pengerusinya sendiri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, yang dikatakan ada terlibat dengan salah guna kuasa, penyelewengan dan juga rasuah. Adakah kita akan melihat ada lagi rasuah pada kali ini apabila tidak ada dana? Okey. Dan satu lagi, adakah akan timbul semula cerita momok tentang derma Tin Milo, yang mana Parti PAS dulu pernah mengaku bahawa apa yang mereka gunakan wang semasa PRU itu dipakai daripada derma melalui Tin Milo yang disediakan. Okey, walaupun begitu, supaya tak bias, saya juga ingin menasihatkan kepada semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan supaya jangan pula terguna kuasa, salah guna kuasa, menyeleweng dan merasuah para pengundi. Seterusnya, apabila tidak ada lagi rasuah, barulah kita nampak sebenar siapakah pilihan rakyat tanpa terpengaruh, tanpa dipengaruhi, tanpa ada apa-apa elemen-elemen yang tidak menunjukkan bahawa rakyat ini betul-betul mahu menyokong parti tersebut. Kerana apabila mereka tidak dirasuah dan mereka tidak terpengaruh dengan mana-mana pengaruh kewangan, rasuah, pangkat, janji-janji dan sebagainya, mereka memang betul mahu menyokong parti tersebut.
Dan saya pikir kalaulah, kalau benar-benar mahu politik di Malaysia ini stabil, politik di Malaysia ini haruslah bebas daripada rasuah. Barulah benar-benar stabil, kerana baru kita tahu bahawa sokongan itu betul-betul genuine, betul-betul asli, betul-betul lahir daripada keinginan untuk parti tersebut memerintah negara Malaysia. Kerana jika ada sentimen ataupun ada elemen, bukan sentimen sebenarnya, tapi ada elemen rasuah, ada elemen dipengaruhi oleh sesuatu, sebenarnya itu bukan genuine menyokong parti tersebut. Okey, jadi barulah kita boleh melihat bahawa itu sokongan genuine, sokongan benar-benar daripada daripada rakyat, ya, daripada rakyat. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, di dalam enam buah negeri ini, di dalam enam buah negeri ini, pastinya ada beberapa negeri yang memang sudah dikuasai oleh pembangkang, dan ada juga negeri yang sekarang ini dikuasai oleh pihak kerajaan, iaitu dikuasai oleh pihak Perikatan Nasional dan juga pihak Pakatan Harapan Barisan Nasional dan gabungan di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi menjadi fokus kita ialah bagaimanakah penerimaan rakyat kepada kerajaan perpaduan ini, dan bagaimana penerimaan rakyat pula kepada Perikatan Nasional ini, ya, kepada Perikatan Nasional ini. Dan satu lagi, saya fikir dalam politik tidak seharusnya lah ada ugutan-ugutan yang menyatakan kalau undi itu nanti masuk neraka, kalau tak undi ini nanti masuk neraka. Saya fikir itu tak sesuai untuk dimasukkan di dalam politik, kerana itu satu ugutan yang menyebabkan juga akan mempengaruhi keinginan rakyat yang sebenar untuk melihat siapa yang mereka mahu untuk mentadbir negara Malaysia. Kerana pentadbiran di dunia ini, saya fikir itu lebih kepada pentadbiran yang teknikal, teknikal. Dan semua orang ada hak tanpa dipengaruhi dengan mana-mana rasa takut, tanpa dipengaruhi dengan mana-mana elemen ugutan untuk mengundi siapapun yang mereka suka. Okey, jadi pada pendapat saya, semua pengundi di Malaysia ini haruslah mengundi sesuai dengan ideologi, falsafah, keinginan, matlamat dan juga impiannya kepada negara Malaysia dan kepada parti politik yang mau disokongnya itu, tanpa ada elemen apa-apa, unsur-unsur ugutan ataupun ketakutan ataupun unsur-unsur di mana dia rasa dipengaruhi secara tidak sesuai, unnecessary ugutan lah. Dan seterusnya, saya fikir di dalam politik Malaysia, fitnah memfitnah ini haruslah dihentikan segera dalam kempen-kempen pilihan raya, kerana ini amat buruk, perangai buruk dan berdosa. Fitnah ini berdosa. Saya fikir apa-apa agama pun pasti akan setuju bahawa memfitnah ini berdosa. Dan kalau menang kerana fitnah, akhirnya yang kalah itu dia akan rasa ada dendam. Dan rakyat pun apabila tahu kebenaran itu, akhirnya pun akan ada rasa timbul dendam lagi. Jadi dendam kesumat itu tak berakhir. Jadi ini politik tak sihat. Politik tak sihat dan tak sesuai untuk dimainkan. Kalau nak main politik, saya fikir perlu untuk mengetengahkan tentang fakta. Bagaimana untuk memajukan negara? Bagaimana menjual ideologi, menjual falsafah, menjual gagasan, menjual pemikiran untuk memajukan negara Malaysia, dan bukanlah dengan cara menjajah berita-berita yang tak betul dengan harapan supaya orang percaya. Kalau orang tak percaya, tak apa. Tapi kalau orang percaya, orang yang memfitnah pun berdosa, orang yang bersekongkol dengan fitnah itu pun berdosa juga. Jadi itu masalah. Orang yang percaya kepada fitnah pun nanti kena juga sekali dengan kelab berdosa. Jadi saya fikir hentikanlah
tren ataupun satu teknik berkempen yang tak betul ini, iaitu berasuah dan memfitnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita akan lihat nanti keputusannya pada Ogos ini, tak lama lagi sebenarnya, apabila penamaan calon sudah ada, kemudian kempen sudah dijalankan, maka kita akan melihat siapakah sebenarnya yang boleh menang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jaga Malaysia, kita hapuskan rasuah, kita pastikan parti politik yang kamu suka, kamu undi betul-betul. Jangan terpengaruh dengan elemen-elemen yang tak betul. Jangan terpengaruh dengan apa-apa pun. Okey, kita jumpa lagi. Selamat pagi. Bye-bye.